sahabat-sahabat pecinta bonsai dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan channel Isana Bonsai Bali. Dalam kesempatan ini kami seperti biasa akan menampilkan bonsai-bonsai sang kolektor. Kali ini saya berada di salah satu kolektor, yaitu Bapak Nyoman Ordo. Nama stand beliau adalah Anyar Indah Bali Bonsai. Nah, tepatnya berada di Jalan Tengah nomor 21 Banjaranyar Kerobokan Kecamatan Kuto Utara. Mari kita simak bonsai-bonsainya Bapak Nyoman. Semoga terinspirasi dan terhibur. Kita akan bincang-bincang sebentar dengan Bapak Nyoman. Oke, Om Swastiastu Pak Nyoman. Niki. Nggih. Niki bonsai napi niki? Niki elegan. Elegan. Yang mau tanya, kalau Pak Man suka bonsai sejak kapan, Pak Man? Kalau Tiang suka bonsai sudah 30 tahunan itu. Ini pun Tiang dapat dulu part owner dari wasit. Tiang beli bakalan beberapa dulu. Tiang kumpulin. Ya, Tiang tanam dulu. Ya, dulu beli bakalan murah-murah. Ya, sekitar 300-500an. Karena sekarang sudah beranjak bagus harganya, ya mulai yang angkat satu persatu, yang kasih yang bentuk, yang carikan tukang bentuk supaya lebih mantap kelihatannya. Pinter sekali Pak Man. Ini bonsai elegan mulai kapan Bapak dapat ini? Kalau Niki baru sekitar 7 bulanan. Niki barang dapat stres. Karena dulu yang dapatkan bukan seperti Niki gayanya. Gayanya tapi wasannya kan yang turun itu tapi wasannya. Keskin. Ya, keskin. Under rock. Ya, kuatnya pun kecil. Ya, karena mungkin yang beli tidak diurus. Niki sudah hampir mau mati. Yang berusaha kasih media apa pasir kali hari bisa rimbun seperti sekarang. Ya, mudah-mudahan kedepannya dia bisa lebih subur. Iya, ini kan kita pernah posting dulu keadaan pohon tidak sebagus ya seperti sekarang. Kira-kira dijual berapa ini Pak Man? Sementara belum dijual tuh. Oh belum. Yang mau pakai koleksi dulu. Wow. Yeah. Terus lagi Pak Man, lanjut. Ini bonsai apa? Kalau Niki Kimang Lumun yang beli di Temanggung Niki. Jawa. Yang beli online Lumun. Ya dulu sekitar mungkin sudah ada 1 tahun Niki. Yang belinya 8 juta. Ini posisi pohon harga 8 juta. Lumayan akar. Kalau dijual berapa sekarang? Belum juga tuh. Kalau belum. Ini, ya, lanjut. Ini lanjut. Niki bonsai Kimeng. Ya, Niki Kimeng. Niki cuma ranting sudah bagus. Ranting bagus, tinggal ya, melanjutkan lagi. Akar belum begitu rapat. Yang masih proses juga. Ini adalah Kimeng juga. Niki baru dapat. Baru dapat 1 minggu. Ini barang sudah lama. Mudah-mudahan nanti semakin lama semakin rapat dan kedepannya semakin bagus. Padahal profesi Pak Mannya sibuk sekali ya. Jadi guru, jadi pelatih, wasit. Ya tuh. Kalau memang sudah normal, yang memang jarang di rumah karena kadang-kadang menangani voli. Oh, wasit voli ya. Yang wasit juga mendampingi tim latihan di pantai, yang karena yang tim Badung untuk pelu pantai. Oh, sibuknya. Ini hiburan Pak Man ya? Ya, ini tambahan. Kebetulan tambahan. Sekarang tidak ada dan ngajar juga online. Jadi ya, wasit juga tidak diizinkan sementara, terpaksa disibukkan dengan bonsai. Pinter Pak Man ya. Bonsainya Pak Man juga bagus-bagus tuh. Terus itu lanjut lagi. Ini dolar mangkok ya. Dolar mangkok. Oh, mangkok. Inilah dolar mangkok. Sudah lama nih. Ini bagus daunnya rapat. Terus ada lagi ini.
Ini adalah bonsai asem, asemnya sudah berbuah. Kurang lebih berapa tahun, Pak Man? Kalau niki asem niki hampir tidak henti-hentinya itu berbuah. Oh, berbuah. Sekarang berbuah, tambah bunga lagi berbuah. Kecuali tiang gundul baru dia gini. Kalau tidak digundul terus nyambung niki berbuah terus. Iya. Yang punya tiga asam setinggi berbuah terus. Terus ini lagi. Dan niki malah dibuah. Dijual nggak, Pak? Ya yang niki belum tuh. Belum. Saya masih semua koleksi niki biar ini buahnya. Yang belum tahu buah asam inilah buahnya. Namanya asam ya asam buahnya. Sebenarnya mau yang jual tapi harga belum cocok. Emang berapa harganya kalau cocok? Ya nanti belum itu biar gini dulu. Biar kelihatan tambah bagus dulu. Iya. Ini Pak Man, terus lanjut Pak Man. Ini adalah bonsai Hokianti. Kianti. Hokianti. Ah ini dijual kayaknya. Ya kalau niki yang lepas 4 tuh. 4 juta. Dan pohon seperti niki 4 pohon. Ada 4 pohon ya, sahabat-sahabatku. Ini ada Hokianti di harga 4 juta. Bila berminat bisa menghubungi Pak Man Ordo di nomor HP 085 338 345 45 63 05. Nah, itulah nomor HP-nya Pak Man Ordo. Kita ini kemalaman sampai di sini. Kita cukupkan sekian dulu Pak Man. Terima kasih atas waktunya. Salam bonsai Pak Man. Berapa bonsai Pak Man?
Oke sahabat-sahabatku, demikianlah bonsainya Bapak Nyoman Orto. Bila sahabat-sahabatku berminat, silahkan di screenshot bonsai-bonsai yang ada di video ini, atau bisa menghubungi Bapak Nyoman Orto langsung, sudah tertera di layar video ini, dan bisa menghubungi ke channel Istana Bonsai Bali atau di nomor HP 0878-6416-1060. Semoga sahabat-sahabatku terhibur dan bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih, salam bonsai selalu.